Hello guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi zon kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game Sword Creepy Story. Dan ini ya, seperti judulnya Sword Creepy Story, jadi ini tuh game horror guys. Dan untuk sabar keseluruhannya, kita langsung di videonya, let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game Sword Creepy Story dan kita sedang berada di lobbynya. Jadi game Sword Creepy Story itu kayak game Roblox, tapi di dalam gamenya itu ada beberapa story lagi gitu. Jadi kalian bisa pilih story mana yang pengen kalian mainin guys ya. Jadi kalau nggak salah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin ya, bisa dibilang ada 6 cerita di dalam game ini guys. Dan gue bakalan coba mainin satu dulu, nanti mungkin gue bakalan coba mainin cerita lainnya atau story lainnya guys ya. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan mainin yang ini guys ya, Night Shift on Route 90 guys ya. Dan di sini kita kalau pengen mulai itu kita langsung aja klik read the story guys. Dan juga ini gamenya tuh single player, ada juga sih story yang bisa multiplayer, cuman yang Night Shift in Route 90 itu buat single player aja ya, yang mana berarti kali ini gue bakalan main sendirian guys. Oh my god, sumpah guys, gue tuh orangnya tuh takutan banget guys kalau main game horror coy, apalagi mainnya sendirian guys. Jadi doain aja gue bisa kelarin game ini tanpa takut ya, tapi udah pasti takut sih. Oke, ini apa nih, pencet key buat unlock mouse. Oke, gue disuruh pakai headphone, gue udah pakai headphone dan segala macemnya. Dan di sini sesuai judulnya ya, Night Shift at Route 90. Jadi kita kayak kerja shift malam gitu di sebuah bisa dibilang minimarket gitu guys, kayak 7-Eleven atau Alfamart segala macem, Indomaret. Oke, kita langsung aja ke dalam gamenya. Oke, kita sudah berada di depan toko minimarketnya guys ya. Oke, clean up the store. Nih, tag listnya bisa dihilangin gak di tag listnya? Bisa hilang gak? Halo? Oh, pencet key hilanginnya. Oke. Buset, ini sumpah by the way guys, ini kok vibe-nya tuh kayak game-game retro jadul gitu guys ya tempatnya. Ini namanya, oh ini 12-5 ya, bukan 7-Eleven, tapi 12-5 atau 5-12 bacanya, gak tahu sih. Oke, kita langsung aja. Buset. Tiba-tiba buka sendiri dia. Oke, akan sedikit pembelinya. Jadi semoga pembelinya dikit, jadi aku bisa tidur katanya. Oke, tadi gue misinya itu disuruh clean up the store ya, bersih-bersih guys. Gimana cara bersih-bersihnya? Emang ada sampah ya di sini? Oh iya, ada sih guys, ada sampah nih, tapi kita harus nyari sapu dulu kayaknya guys. Kita cari. Buset, ini apa, debu. WC-nya ada banyak segel guys. Tuh, what the hell man, ini lah, ini 7-Eleven. Waduh, ini sebenarnya 7-Eleven apa ini nama tokonya ya. Oke, kita kayaknya harus cari sapu dulu deh guys. Ini gue bisa masuk gak sih? Oh bisa, bisa masuk. Kita open dulu. Ini belakangnya gudang, ini ada sapu, gak bisa diambil tapi guys sapunya ya. Oke, kita ke belakang dulu, coba cek-cek dulu ya. Takutnya ada apa-apa. Ini sumpah guys, gue shift malamnya sendirian doang guys, gak ada orang lain gitu. Minimal ada orang kerja lainnya. Ini bisa dibuka gak? Sumpah guys, gue takut banget coy. Aduh, serem banget ya. Oke, di belakang gak ada apa-apa. Sumpah ini pintunya kebuka, bikin gue takut guys. Clean up the store. How I clean it? No boy, sebenernya gone crazy. This man asking me to several times not to glue this thing. Tau nih, manajernya orang gila. Ngapain sih mencet-mencet ginian? No, kasih Japanese amulet. Gue gak tau sih kenapa dia naruh ginian katanya. Ini clean up the store. Iya, clean up the store nya gimana guys? Gimana caranya gue nyapunya? Gak ada sapu di luar? Gak ada juga. Buka dong mas. Nah, ini beda makanannya, ada kokokan segala macem ya. Tax press key. Oh, I wonder what happened to Nobu. He usually work at night. Biasanya, oh ini ada tandanya guys. Nah gitu dong, tadi nggak ada. Oke, kita langsung aja nyapu dulu. Kita ngepel guys ya. Sepel-pel. Nih siapa sih kok bisa kotor gini ya tempatnya ya. Oke, kita ngepel dulu. WC nya juga kotor, kita pel juga guys ya. Oke, udah bersih. Ini juga kotor, kita bersihin dulu guys. Lap-lap.
mana lagi ya yang kotor? Sumpah guys, kalau gue sih kalau disuruh kerja shift malam sendirian di sebuah toko sih kayaknya gue bakalan skip deh guys. Gak bakalan mau gue kerja di toko sendirian malam-malam guys. Tapi ya ya udahlah ya, sekali-sekali merasakan oh ini ada sampah, kita ambil juga guys sampahnya ya. Kita buang ke tong sampah. Aduh ini gangnya serem banget guys. Ketaruh sini kan? Ini ketaruh kemana sampahnya guys? Oh ini taruh nih ya. Oke kita udah buang sampahnya, kita buang lagi sampah yang lain guys ya. Oke kita masuk dulu ambil sampah yang lain. Oke sejauh ini kita masih aman sih dan belum ada pembeli. Hah? Loh ada suara coy. Ada rakun. Buset. Sesuatu hal yang normal, rakun di luar negeri ada di tong sampah, guys ya. Oke, ini udah bersih kan? Udah bersih ya. Oke, udah bersih nih. Kita coba baca ini, guys ya. Katanya ada read this nih. Apa nih read this? Always check the camera, keep the door close. Oke. Keep the door close katanya, guys. Kita tutup. Keep the door close guys katanya guys. Dan juga jangan lupa cek kamera. Ini apa nih? Ini by the way komputer ini kita bisa cek guys ya. Let's see. Ini apa? Oh ini kamera CCTV guys. Ada next. Kok di kamera CCTV ya dong sih? Kalau kita pakai night vision. Kalau di kebuka dong. Ada orang. Halo mas. Oke, ini baru orang beneran nih, guys ya. Mau beli apa, Mas? Silakan, Mas. Oke, guys ya, ini ada pelanggan, guys. Kita jaganya di kasir kan ya. Soalnya kan ini kan minimarket gitu loh. Oke, Mas, silakan, Mas, dibeli, Mas ya. Hati-hati. By the way, ini orang asli kan? Orang asli dong, nggak mungkin orang kok ini hilang? Ah. Orang-orangnya juga hilang, guys, yang di night vision. Oh, dia ke sono. Oh dia di sono ternyata nggak kelihatan di kamera guys. Oke mas sudah beli mas, dibayar dulu ya mas. Iya mas mau beli apa mas? Oke mau beli itu ya. I will only take this, aku cuma pengen ini katanya. Oke mas. Harganya 17,3 dolar. Aduh aku lupa, aku bisa bayar nanti nggak? Aduh nggak bisa mas, harus bayar sekarang mas. Kok dia marah sih? Harus bayar sekarang dong. Oh dia naik mobil ya by the way guys ya. Oke mas hati-hati mas, lain kali dompetnya dibawa mas kalau mau belanja. Gimana sih? Dia mau belanja nggak bawa dompet dong. Oke dia naik mobil pergi lagi, kecuali dia mau nemenin gue kerja di sini. Gue kasih gratis, gue bayarin dah belanjanya. Oke. Udah kita coba cek kamera lagi guys ya. Jangan ada apa-apa. Oke aman. Ini by the way kameranya ada lebih dari satu ya. Night vision coba. Masih aman. Kamera 2. Kamera 3. Aman juga. Kamera 4. Aman juga. Buset lah banyak banget ini kameranya. Ada 9 guys. Ya aman semua sih. Tidak ada apa-apa ya. Sumpah guys gue udah takut banget ini loh. Oke aman. Kita apa lagi? Layout the product. Di mana layout product? Kita taruh pasang ke layout. Oh iya tuh habis guys ya, pasang layout dulu ya. We need to pick out from the warehouse. Oh, the warehouse-nya di mana guys? Di sini di gudang. Mana produknya? Produk yang pengen diambil yang mana? Oh, ini nih. Oke, kita ambil-ambil dulu. Katanya ambilnya satu per satu, guys. Oke, kita taruh-taruhin dulu produknya ya ke layout. Nah, ini bener nggak ya? Taruh sini. Oke, bener, guys. Kita taruhnya satu per satu dong, imagine ya. Kenapa nggak taruh ambil banyak gitu loh? Loh, kok nambah lagi ya? Oh, nggak, emang bener deh. What the hell is that, man? Tiba-tiba
Ada yang nongol dari dinding sih. Ini sumpah, karakter Robloxnya nggak takut sama sekali dong. Apa gue emang guanya aja yang penakut ya? Kita taruh lagi aja kalau gitu. Itu siapa guys? Udah pasti bukan manusia sih. Orang dia bisa nembus dari tembok. Oke, mungkin itu hanya halusinasiku saja, guys. Kok belum keambil ya? Kok masih ada? Oh, udahlah, mungkin 3-3-3, guys ya. Yang putih 3, yang biru 3, guys. Aduh, udah nggak bener nih toko. Mending resign aja dah. Ini udah nggak bener nih toko nih. Gak mungkin kan dia nongol dua kali di tempat situ. Gak mungkin guys. Oke, ini barang terakhirnya yang bakal gua ambil. Aman? Ya belum dong, belum terakhir. Buset, banyak amat sih. Pak, ngapain, Pak? Kok ada bapak-bapak di situ, guys? Pak, itu dia ngapain di kaca ngeliatin? Si bapak ada aja. Pak, ngapain, Pak? Dia apaan sih? Gak jelas banget. Tiba-tiba lari ketawa-tawa. Si bapak kenapa coba? Belum ngopi si bapak kayaknya tuh. Itu by the way, dia rumahnya di mana ya? Itu kita rumahnya apa, kita kayak di tengah hutan gitu loh. Oke, kita ambil lagi nih dagangan terakhir kita yang bakal kita taruh di display guys ya. Sumpah ini aneh banget guys. Udah orang-orangnya aneh, yang pembelinya aneh, ada makhluk aneh. Apa sih ini toko? Oke, gue udah naruh semua di display. Nah, sekarang gue harus ngapain lagi? Kita coba cek kamera lah ya. Aman dong. Oke, aman guys ya. Ah, aman, gak ada apa-apa kok. Itu kok ada orang guys di warehouse. Buset. Woi, ini pada ngapain orang-orang di warehouse guys? Woi, itu ada orang juga tuh di depan kasir ternyata ya. Ada pembeli guys, ada pembeli. Udah, biarin aja lah ya. Iya, oh ini kali ini yang beli nenek-nenek guys ya. Iya nek, semoga nenek tidak lupa bawa dompet ya. Awas aja ini, lupa bawa dompet semua masa. Iya nek, silahkan dibeli nek. Saya tunggu aja ya di sini ya nek ya. Ini sumpah guys, di belakang tuh nggak ada siapa-siapa guys. Kok tadi di kamera ada banyak ya? Oh, mungkin emang gini ya, apa sih tema supermarketnya tuh dia nggak pilih-pilih guys pembelinya. Mau manusia, mau makhluk astral kek, boleh belanja di sini kayaknya guys ya. Ayo, ayo dibeli deh, dibeli nek. Awas aja lupa bawa dompet lagi nih si nenek nih. Nenek mau beli apa nek? Nek, halo? Woi, something so expensive, kenapa semuanya mahal? Ya Allah, Nek, nggak mahal, Nek. Sorry, tapi bukan gue yang setting harganya. Lah, gue dikatain. Lah. Aneh, nggak punya duit, bilang. Dibilang mahal barang-barangnya. Nggak pernah belanja apa gimana sih si Nenek? Sumpah, guys, ini supermarketnya aneh banget. Mau pembelinya, segala macamnya aneh pokoknya. Oke, taksnya belum ada lagi kan ya. Kita sekarang ngapain lagi nih? Cobalah cek kamera lagi deh. Kita lihat next vision aman. Aman, aman, aman. Hey, itu ngapain itu? Hah? Itu ngapain coy? Ada orang coy. Itu siapa, Pak? Mukanya begitu. Hei, ngapain lo? Gak jelas.
Gue nyium api. Eh, kebakaran, coy. Kebakaran, kebakaran. Ada suara api, coy. Ini siapa yang ngebakar sampah? What the hell, man? Jail banget bakar-bakar sampah. Ini kebal kebakaran. Dipecat gue nanti. Apa nih, kok suaranya jadi gini sih tiba-tiba? Kok suaranya serem sih tiba-tiba? Kok jadi gini sih? Jangan gitu dong. Kayaknya ada sesuatu deh di luar deh, bentar guys ya. Tunggu, itu tadi ada sesuatu guys. Oh bukan deh, gue salah lihat. Tuh guys, ini siapa yang ngebakar ya? Gak ada siapa-siapa tapi di luar ah. Ini orang yang tadi nih. Dia lagi ngumpet guys, orang yang tadi guys. Wah lu tadi yang nongol-nongol, lu yang bakar sampahnya ya? Ditutup dong. Ciluk. Bah, apa kamu? Kamu ngapain kamu? Ya mati lampu. Aduh gimana nih? Radio, kita ngapain nyalain radio? Kok mau nyalain radio? Aduh, ada mati lampu, guys. Oke. Aduh. Ini genset pakai kebakar segala, katanya meledak nih. Nggak ada apa-apa. Hah? Kenapa itu? Itu ada yang suara teriak-teriak kok guys. Pak, kenapa pak? Mati lampu doang. Gak bisa keluar dong. Kita masih bisa cek kamera CCTV. Makin rame dong. Ada di belakang gue juga. Apa itu putih-putih? Guys, itu putih-putih apa, guys? Itu putih-putih apa, guys? What the hell? Oke, pada hilang ya. Oke, pada hilang, guys. Pada hilang, guys. What the freak, man? Ya udah dong. Gue gak denger suaranya lagi. Apa sih? Nyala. Guys, udah nyala guys. Oke, ada pelanjak lagi nih. Nah, untung aja datanya pas nyala tuh ya. Oh, ini orang yang tadi, guys. Oh, lu orang yang tadi kan? Oke, udah bawa dompet kan? Tapi kok jalannya aneh ya dia? Mabok ini mah. Sumpah, guys, dia jalannya aneh banget, guys. Coba kita cek di kamera CCTV lagi ya. Itu jalannya. Pak, aduh pak, minimal kalau belanja tuh dalam kondisi ini jangan kayak begitu dong. Si bapak mau belanja apa sih? Ini yang tadi deh kayaknya guys, ya gak sih?
Mau kopi, Pak? Mau kopi? Ayo. Ini mau yang tadi ya? I offered it a little, besok I'll take more. Ini Rudy masih pengen minum yang lain dong. Ini harganya 17,3 sama... Lupa lagi nih? Oh, enggak. Udah enggak lupa dia, guys, ternyata. Oke. Lah kok gue diomelin? Pak, itu kaca, Pak. Pak, kaca. Jangan dipecahin ya. Yang benar-benar aja dong. Oke, makasih, Pak ya. Gitu dong, jangan lupa bawa dompet. Ah, gimana sih? Tabrak lagi nih kacanya, oh enggak. Oke. Jadi yuk, tutup yuk. Ini ada jam enggak sih? Gue pengen tahu jam berapa. Buset, guys, jam 1, guys. Jam 1, coy. Oke, enggak ada lagi kan? Kita ngapain lagi nih sekarang nih? Coba cek CCTV deh. Kita cek, disuruh cek CCTV terus katanya, guys. Always check. Oh, ada yang belanja lagi. Ini apa lagi nih? Ini, oh ini bapak-bapak yang track tadi nih tuh kan? Joget! Apa sih? Wah, gak ada recehan, Pak. Gak ada recehan, Pak. Si bapak kenapa sih? Datang joget kabur. Gak jelas emang. Ini warga-warga daerah sini kayaknya gak ada yang jelas deh. Oke, udah nih, udah dong. Udahan dong, shiftnya udah kelar sih. Lama banget dah shift kerjanya dah. Coba lagi ya, cek ah. Oke, aman, gak ada. Oh, datang lagi. Datang mulu sih bapak. Oh, bukan. Keren gue yang tadi, guys. Beda ternyata. Oke, Mas, mau beli apa, Mas? Kok kayak Ronaldo Wati mukanya ya? Mau beli apa, Mas? Gak usah ngeliatin gue kayak gitu, napa? Apa? Oke, ini doang nih. Kau sudah menemukan apa yang kamu cari? Iya, cuman ini, kata dia. Oke. Harganya 4,54 dolar aja. Apa, minta gratis? Minta diskon? Oh, enggak. Oke, selamat malam. Oh, ini doang nih. Ini yang paling normal, guys. Sumpah. Orang paling normal di warga ini kayaknya ada. Di daerah sini kayaknya dia yang paling normal. Oke. Okay. Ada lagi gak nih pelanggannya nih? Cek CCTV lagi deh. Tuh kan balik lagi. Ini apa sih ini orang? Nih jangan bilang nanti yang putih-putih datang lagi nih. Buset, ini pada demo sampai keluar-luar. Pasan tadi di luar nggak ada deh. Banyak banget sekarang. Oh, looks like the freezer is broken. It should be cleaned. Aduh, freezernya rusak, guys. Harus dibenerin katanya. Oke, kita benerin freezer dulu dah. Mana freezer? Freezer yang mana freezer? Ini freezer kan? Apa freezer belakang? Oh, ini freezer? Bukan juga. Freezer mana, Pak? Ada orang nangis. Ini siapa, coy? Oh, ini freezer nih. Nobu, oh itu teman kerja kita. Lah, hilang. Udahlah, kita benerin ini aja. Oke, kita buang sampah. Oke, perasaan gue nggak enak nih, guys. Perasaan gue nggak enak, guys. Udah siap-siap jam scare aja dah. Halo, Nobu. Nobu, I call not. Aku tidak bisa. Find me, cari aku. Maksudnya apa, cari kamu? Dia hilang. Oh, dia kan sebelumnya katanya pekerja atau pegawai di minimarket ini. Terus tiba-tiba menghilang gitu, guys. Kayak resign katanya sih. Cuman kayak ngilang gitu, tiba-tiba nggak kerja-kerja lagi. Cuman kita nggak tahu alasannya kenapa dia nggak kerja-kerja lagi. Ada apa dengan si Nobu nih? Tiba-tiba ada orang. Lah, what the hell? Mau apa lu?
Alabama Chevrolet van was found, which flew off the road at high speed. Unfortunately, the driver did not survive. During the audit, it was found that the man who was driving was in a state of intoxication. Lah ini meninggal, guys. Orang yang mabuk tadi ternyata udah meninggal. Apa tuh? Di. Tiba-tiba ada orang. Diserang tiba-tiba gue, guys. What the hell, man? Pak, tolong, Pak. Gue bisa masuk lagi gak? Bisa. God what is this? May Yashad Rahim to the toilet. Oke, kita coba bawa ke toilet, guys. Kita coba bawa ke toilet, guys. Ada segel-segel kan ya. Sini loh. Oh, dia gak berani masuk. Oh, berani masuk. Oke. Tiba-tiba mereka menghilang dan ada darah. Kenapa amuletnya Shinobi membuat mereka takut ya? Oke guys, kita lap dulu darahnya guys ya. Sumpah ini game ternyata boleh juga ya, serem ya. Oke, kita bersihin dulu guys, darahnya guys. Aduh, itu orang meninggal apa gara-gara gua kasih minum ya? Apa namanya, nggak gua kasih ya pas belanja pertama? Tapi enggak, dia kan emang beli minum-minuman keras gitu loh, bikin mabok. Harusnya malah yang gua lakuin bener, nggak gua kasih dia. Oke, udah gue bersihin semua nih. Udah bersih dong. Ya udah bersih. Apa lagi nih sekarang? Well, my shift's over, I will go home. Oke, okay, so, gue udah kelar akhirnya. Waktunya pulang. Pulang. Minimarket aneh, gak lagi-lagi, besok resign aja lah. Oh, ternyata gamenya ada banyak ending guys ya. Kita dapat ending 2. Jadi katanya tuh kayak ada pencuri ngambil banyak duit, tapi kita gak dipecat guys. Ending 2 guys ya. Ya masih bisa dibilang masih good ending lah ya, atau normal neutral ending. Oke, guys. Dan yap, itulah dia untuk gameplay dari Short Creepy Stories versi Night Shift on the Road 90, guys. Dan yap, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini habis. Jangan lupa untuk tekan subscribe and see you in next video. See you, thank you all. Bye-bye.